Faisal bongkar pernah pinjamkan uang ke Vanessa Angel hampir 1 miliar rupiah saat tersangkut narkoba. Baru-baru ini Haji Faisal mengaku pernah meminjamkan uang 1 miliar rupiah untuk Vanessa Angel. Hal itu diungkap Haji Faisal dalam kanal YouTube VDVC Celeb pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Dalam unggahan itu, Haji Faisal membenarkan kabar bahwa dirinya pernah meminjamkan uang 1 miliar rupiah untuk Vanessa Angel. Haji Faisal pun awalnya meminjamkan uang 300 juta rupiah untuk membantu Vanessa Angel. Waktu kejadian di Jakarta Barat, itu tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, artinya uang ini, uang itu, ya pas kejadian dia bilang telepon cerita. Saya datang ke situ, bantu dulu ya pah, cerita Faisal. Waktu itu saya bantu 300 juta rupiah pertama, lanjutnya. Sayangnya, masalah itu tak kunjung selesai hingga akhirnya Haji Faisal menggelontorkan uang 250 juta rupiah untuk menyewa pengacara. Kemudian persoalan itu tak kunjung selesai. Kemudian saya ganti lagi pengacara, entah duit untuk siapa wallahu a'lam ya, sempat pinjam 250 juta rupiah, saya bantu, kata Faisal. Setiap orang yang proses itu perlu cost ya, tidak bisa tidak, lanjutnya. Tak sampai di situ, Haji Faisal juga meminjamkan uang hingga 950 juta kepada istri Bibi Ardiansyah. Untuk belanjanya dia perlu juga. Dia belanja segala macam, bantu lagi hampir 950 juta rupiah. Waktu itu, ujar Faisal. Meski begitu, Haji Faisal enggan koar-koar terutama kepada Dodi Sudrajat. Pasalnya, Haji Faisal telah memaklumi masalah yang menimpa Vanessa Angel dan telah merestui hubungan putranya dengan sang menantu. Namanya anak, namun saya enggak pernah gembar-gembor ke papanya, Dodi Sudrajat, saya enggak ngomong. Karena apa yang disampaikan ke saya itu, saya sudah memaklumi, sambungnya. Hubungan saya dengan papanya baik, hubungan saya dengan keluarganya baik, saya tidak pernah mempermasalahkan soalnya saya tahu mereka saling suka berdua, lanjutnya. Walau begitu, setelah bebas Vanessa akhirnya mengembalikan utang kepada mertuanya tersebut. Alhamdulillah semua uang itu dapat dia kembalikan. Pertama pakai 300 buat belanja dan segala macam, terus ndak lama dapat lagi ganti. Terus habis lagi kan duitnya, terus ada yang membantu lagi, terus dapat lagi gantinya. Itulah kuasa Tuhan, terang Faisal. Kita tidak bisa mendahului Tuhan, pungkasnya.